Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam sahabat hobi. Oke sahabat bonsai, ya di depan kita ini ada jenis tanaman sebut ya programan. Jadi ini sudah diprogram sedemikian rupa. Jadi kita tinggal proses merapikannya, perawatan lah ya, perawatan secara berkala. Jadi rutinitas yang kita kerjakan merawat jenis tanaman-tanaman seperti ini ya, supaya terlihat tetap bagus ya, tetap bagus. Jadi di sini untuk awal-awalnya pun sebagian ada yang harus sudah dilepas sebagian ya. Jadi kalau yang belum terlalu mengikat kita biarkan, kita rapikan saja dulu. Oke, ini kita pruning total supaya terlihat untuk gerak dasar batangnya itu kira-kira seperti apa. Oke, sahabat bonsai ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini setelah saya pruning total semua untuk cabang-cabangnya sudah saya arahkan. Yang masih kurang ya menurut saya masih kurang untuk arahnya ya. Nah, ini sudah saya pasang untuk arahkan lagi ya. Supaya apa? Untuk gerakannya dia terlihat bagus. Dan ini untuk seperti ini twin ya. Batangnya jadi di sini terdiri dari beberapa mahkota, 1, 2, 3. Ini seminya bagian belakang ya,
tampilan depan diambil dari sudut pandang sini ya, karena apa ya, terlihat untuk alur gerakannya. Nah, kalau dari belakang ya, kurang lebih seperti ini ya, jadi banyak sekali cabang ya. Kalau dari depan seperti ini ya, jadi untuk batang terlihat cabang-cabangnya juga sudah tertata. Ini tinggal perawatan saja, tinggal kita main cutting ya, supaya kedepannya untuk daunnya bisa lebih mengecil ya. Tujuan kita cutting adalah supaya daunnya semakin lama kita semakin sering kita cutting, semakin mengecil untuk daun-daun daripada jenis tanaman serut milik kita ya. Oke, dasarnya seperti ini. Oke, sobat masih ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk percabangnya sudah cukup rapat ya, tinggal merapatkan lagi supaya kedepannya untuk daun-daunnya bisa lebih mengecil lagi. Oke sobat masih, untuk serut ya bisa kita tampilkan seperti ini ya, malah lebih bagus kalau menurut saya kalau tampilannya gundul ya, karena apa, terlihat untuk perantingan-perantingan, terus cabang-cabang, alur gerak dasar batang pun juga terlihat bagus ya. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk program kita hari ini, pruning sekaligus pengarahan cabang-cabang yang belum terarah ya, dari jenis tanaman serut. Oke sahabat saya, untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat baca yang sudah menonton video saya kali ini. Oke sobat baca, terima kasih untuk sobat baca yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat baca tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.